nantangin si Alif ke gua itu. Ya Sil, itu kan bahaya. Mendingan kita nantangin si Alif pakai permainan lain aja. Main layangan ke, main karet ke, itu kan seru. Enggak. Gua sungai dekat. Sisil main biasa di sana. Kecil. Khawatir rusak enggak? Menang pasti Sisil. Keriting anak, teman-temannya sama, nyasar bakal. Yah, nanti kita juga ikut-ikutan nyasar lagi. Iya, Sil. Aji tenang. Nyasar bakal enggak kita? Yuk. Nak, mau kemana ya kau? Mau perginya kau? Mau main? Tak boleh. Sebelum kau mencuci. Tapi kan Alif udah janji sama Sinyo dan Soleh. Ntar mereka nungguin lagi, Pak. Alif pergi dulu ya. Mak Jah, takut kalinya kau sama mereka. Sebenarnya si Soleh sama si Sinyo itu siapa? Gubernur? Presiden? Ah, pokoknya kau tak boleh pergi sebelum kau menyuci itu si Rocky. Hah? Si Rocky? Sejak kapan? Nama motornya bapak itu si Rocky. Alif aja nggak seganteng gitu. Kau mau mengalihkan pembicaraan ya nak? Ah, tak bisa lah itu. Tak bisa itu berguna sama bapak. Pokoknya kau cuci dulu si Rocky sampai bersih, baru kau boleh main sepuas hati kau. Jangan banyak bantah. Ayo cuci. Ya udah deh. Bagaimana lagi? Sinyo, Soleh, mana si Alif? Kok nggak ada sama kalian sih? Tahu? Iya, keriting anak mana? Mana? Paling si Alif takut. Palingnya si Alif nyerah. Iya, palingnya dia nyerah. Alif itu anaknya nggak penakut. Dia tuh nggak pantang nyerah. Terserah deh. Jelas yang sekarang. Ya udah nggak, berarti kalah dia. Benar tuh. Teman-teman, pergi ayo. Aja teman-teman keriting anak, ikut yang gue jelajah. Ya udah yuk. Tunggu. Nah, pakai portal. Emangnya kita nggak bisa nunggu Alif sebentar aja? Iya, sebentar lagi deh. Kalian takut ya menjelajah bos cuma berdua? Ya jelas lah. Sinya sama si Soleh, kalau nggak ada si Alif, nggak ada papanya. Kita nggak takut. Ya, kami nggak takut. Gitu kalau, apalagi tunggu. Ayo. Ayo cepetan. Siapa yang menaruh gentong di tengah jalan? Ganggu orang jangan saja. Mendingan aku gunain kekuatanku aja deh. Kalau di tepi jalan kan tidak mengganggu jalannya orang. Pak, motornya selesai nih. Mak. Alif pergi dulu ya. Assalamualaikum. Mak, ya. Cepat kali. Macam Superman. Banyak, gede juga. Banyak kakak lawarnya lagi. Iya. Tadi suara apaan ya? Kok serem banget sih? Baru masuk aja udah nyeremin. Kalau tahu kayak gini mendingan gak usah ikut deh. Semua apa kabur tiba-tiba sih? Teman-teman,
bawa harta karun ya, Sil? Tahu nggak, Kusan? Loh, itu kan dua orang yang kita kerjain waktu di rumahnya Pak Nono pas ngambil jambu. Iya benar, jangan-jangan mereka pencuri lagi. Hakim! Apa tuh? Di gawat, ketahuan kita deh. Gawat! Woi, kejar mereka, tangkap mereka, cepetan! Oke, cepet! Mana ya guanya? Ini Lim, Mama nemuin guanya. Loh kok jalan masuknya ketutup, Mo? Mama juga nggak tahu, Lim. Mungkin ada jalan masuk yang lain. Bentar, Mama lihat dulu ya. Komputer ajaib. Tutupin ini. Terus gimana nih? Aduh, gawat nih. Mau kemana kalian, ha? Gak bisa kemana-mana. Mau teriak? Teriak? Gak ada yang bisa dengar. Gak ada orang-orang di sini. Ya iyalah, kita gak bisa kabur, kita kejebak dulu. Itu suara Sisil, Soleh, Samson, sama yang lain. Apa yang terjadi sama mereka, Mo? Dalam bahaya. Mumu, aku harus nolong mereka, Mu. Mereka semua teman-teman aku. Oke. Apa yang bisa Mumu bantu, Lim? Kamu tunggu di sini ya, Mu. Ali mau ngapain ya? Gua kurung lu, biar nggak bisa kemana-mana. Kalian semua yang betah di dalam ya. Liatin semua Sisil. Dong bisa Sisil keluarin semua sini dari. Kiranya Sisil bisa enggak apa? Sisil akal cari dulu. Coba aja ada Alif. Iya, kita bisa diselamatin sama Alif. Iya, itu betul. Ada berharap banyak sama Alif, kenapa? Apaan sih? Bagus, Kak Flora lagi layanin. Mendingan aku harus gerak cepet. Mumpung lagi salse, mendingan jenguk dulu. Berhasil. Sekarang rencana selanjutnya. Kok tali jemurannya hilang? Masya Allah, Alif! Ih, si Alif lagi nih, Teh.